Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua. Apa kabar kalian hari ini? Semoga teman-teman pioner semua tetap semangat untuk klik petirnya ya teman-teman ya. Oke, tahun 2024 adalah tahun yang baik untuk para pioner. Karena di tahun 2024 ini Core Team mengumumkan akan segera meluncurkan Open Manet dengan syarat harus menyelesaikan KYC sebesar 15 juta pioner. Nah, masalahnya apakah sanggup ya teman-teman ya 15 juta pioner divalidasi selama 1 tahun ini. Sedangkan ya teman-teman, di sini kita ini sudah menjadi validator ya teman-teman ya. Ini kita sudah sudah klik ya teman-teman ya. Kita sudah cek KYC Pay-nya. Dan kita sudah cek dari tadi, ini tidak ada sama sekali pioner yang divalidasi ya teman-teman ya. Jadi bagaimana KYC Pay Network ini akan bisa tercapai sekitar 15 juta jika yang divalidasi tidak ada ya teman-teman ya. Nah ini teman-teman bisa lihat sendiri nih, seperti ini aja nih tampilannya dari tadi ya teman-teman ya. Kita aja kadang jengkel ya teman-teman ya, kita mau bantu teman-teman pioner kita yang mau divalidasi, tetapi yang mau divalidasi ini tidak ada ya. Jadi bagaimana Open Manet akan segera tiba jika para pioner yang akan divalidasi ini tidak muncul? Ini kita sudah cek sekitar 15 menitan nih teman-teman ya, ini tampilannya seperti ini aja nih. Tidak ada sama sekali muncul para pioner yang akan divalidasi. Baik itu pioner yang dari Indonesia ataupun yang dari luar Indonesia. Jadi teman-teman jangan beranggapan bahwa para validator itu tidak memvalidasi rekan-rekan pioner ya. Setiap hari kita selalu cek di KYC Pay. Tapi tidak ada satupun pioner yang muncul di sini ya teman-teman ya, yang akan divalidasi. Oke, kita coba lihat di sini teman-teman. Tahun 2024, pioner Pay Network bersiap sambut KYC dengan penuh harapan. Tahun 2024 menjadi momen penuh harapan bagi komunitas pioner Pay Network di seluruh dunia. Dengan penuh sukacita, mereka menyambut tahun baru dengan antusiasme tinggi. Terutama para pioner yang belum mendapatkan kesempatan untuk melakukan proses KYC. Momentum ini semakin menarik perhatian setelah beredar di media sosial chatting antara Dr. Nicholas Kokalis, tokoh kunci di balik Pay Network, dan seorang pioner Pay Network yang bertanya tentang KYC. Dalam obrolan tersebut terungkap bahwa pada kuartal pertama tahun 2024, tim inti Pay Network berencana memaksimalkan KYC. Kabar ini menjadi sorotan khususnya bagi pioner seperti Baba, pioner Pay Network dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Oke ya teman-teman. Jadi sangat prihatin sekali ya teman-teman ya. Yang akan divalidasi ini tidak muncul sedangkan target kita itu sekitar 15 juta pioner ya. Baba yang juga seorang penulis buku cerita anak-anak telah setia menambang Pay selama 3 tahun. Ia menyambut berita ini dengan ucapan amin dan berharap agar persoalan KYC dapat segera selesai pada awal tahun 2024. Insya Allah pada awal tahun 2024 persoalan KYC akan beres. Meskipun telah lama menambang Pay tanpa mendapatkan KYC, Baba tetap tenang dan yakin bahwa Core Team Pay Network tidak akan pernah meninggalkan seorang pun pioner. Perasaan optimisme Baba mencerminkan keyakinan yang kuat terhadap komitmen Pay Core Team. Seiring dengan pendekatan kuartal pertama tahun 2024, para pioner Pay Network di seluruh dunia menantikan perubahan positif terkait KYC. Yang diharapkan membuka pintu untuk lebih banyak kesempatan dan manfaat di dunia Pay Network yang terus berkembang. Oke teman-teman, jadi untuk teman-teman yang belum KYC, harap untuk bersabar terlebih dahulu ya teman-teman ya. Mungkin di awal tahun ini, di tanggal 1 atau tanggal 2 atau tanggal 3 nanti mungkin belum ada yang bisa divalidasi ya teman-teman ya. Mudah-mudahan setelah tanggal itu nanti bakal banyak pioner yang bisa divalidasi ya teman-teman ya. Agar target 15 juta pioner yang KYC ini segera tercapai. Dan segera Open Manet diluncurkan ya teman-teman.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pionir yang berbahagia, hari ini tanggal 11 Desember 2023, kami staf PT Golden Diamond Harisa Area 4 Kabupaten Biren, pada hari ini yang disaksikan langsung oleh Bapak JM Aceh dan disaksikan oleh Bapak MA sekaligus staf Area 4 Kabupaten Biren melakukan barter pertama atau PSS di Toko Mas Tiara Kabupaten Biren. Insyaallah mudah-mudahan Allah akan memberikan berkah untuk kita semua dan semoga hari-hari perdana ini menjadi awal kebangkitan teman-teman yang sebelumnya berada di Golden Diamond Harisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap. Hari ini melakukan barter perdana untuk mendukung GCV Pipers Toko Emas Tiara. Saya selaku GM melakukan barter real. Oke. Oke, dengan nilai setengah gram emas 525.000 ya. Dengan barter fee ialah 0,000710722. Nol titik nol 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 satu nol tujuh dua dua kali blank loh. Halo pionir-pionir Indonesia dan dunia, kita saat ini baru mengikuti Festival Internasional bersama tim Santika memperkenalkan produk-produk dari tim kita yang bisa dibarter dengan Picoin. Ada vas bunga dari bahan bekas, ada sayuran dan makanan pokok, ada elektronik dan onderdil mobil, ada sepatu, ada sendal yang siap dibarterkan dengan Picoin mendukung nilai GCV. Mantap. Ada fashion, jam tangan yang siap juga dibarter dengan Picoin. Ada tas siap dibarter dengan Picoin. Yang istimewa lagi adalah kerajinan tangan dari salah satu tim kita, yaitu produk-produk rajut, bisa siap dibarter dengan Picoin. Ada tonik karya anak seragam, ada makanan ternak, ada fashion jas. Dan spesial lagi ada baksonya Sragen yang siap dibarterkan dengan Picoin. Sukses Pi Festival Indonesia dan seluruh tim.